Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan keluarga Inden, dengan aku Lina di sini. Nah, hari ini berisik ya teman-teman. Kita lagi ada berada di pinggir jalan. Nah, hari ini sebenarnya aku rencana mau panen blackberry, tapi kita tadi pergi ke bawah sana, ternyata blackberry itu belum siap untuk dipanen. Terus kita rencana ke sini itu mau lihat-lihat teman-teman. Ternyata karena kita baru pertama kali ke sini juga, ternyata di sini juga banyak blackberry. Mungkin karena di sini tuh selalu kena air matahari, kena panas, jadi dia blackberry-nya itu lebih ready ya, lebih kayaknya lebih duluan masak gitu, jadi bisa siap untuk dipanen. Jadi rencana panenku hari ini tidak jadi gagal, jadi aku jadi panen, tapi beda tempat. Jadi aku sekarang berada di tengah-tengah gunung teman-teman. Sebenarnya ini bukit buatan ya, karena di bawah itu ada di bawah itu jalan tol. Jadi kita panennya itu kita ke sana. Tadi aku dari sana, kita dari sana. Jadi kita lihat sepanjang jalan itu banyak blackberry. Jadi jiwa panenku itu keluar. Jadi aku harus panen hari ini. Oke, ikutin kita ya teman-teman. Ini panen pertamaku di tahun 2023 sejak aku datang ke Denmark. Oke, ikutin kita panen ya. Ternyata di sini banyak sekali teman-temannya. Banyak yang gini, walaupun sedikit berisik tapi banyak buahnya. Banyak yang makan. Jadi kita harus panen. Udah kematang. Dia makan buah mirabella, tapi kita panen mirabellanya enggak di sini ya teman-teman, karena di sini tuh tempatnya sedikit-sedikit jurang, jadi kita takut. Yes. Should I have long pants on, then I can come in long. See how fast it goes. I'm very fast.
easy. So close. But of course, not so many come here. Yeah. This is our special place now. Manis, teman-teman. Manis. Aku suka blackberry karena blackberry itu sebenarnya kalau dia udah sampai hitam begini manis ya teman-teman. Tapi kalau masih agak merah dia agak-agak asam, agak-agak kecut lah. Kalau dibilang bahasa Medannya itu asam. Tempatnya indah sekali, tuh banyak bermacam-macam bunga. Aku tidak tahu teman-teman bunga ini ditanam atau tidak. Tapi yang pasti di sini banyak blackberry. Hai teman-teman, sekarang kita sudah di rumah, jadi kita mau ini yang kita panen tadi, jadi aku mau ambil ya, aku tuang. Jadi kita sebenarnya udah pernah panen dan aku ada jam, jadi aku harus habis bikin jam blackberry juga. Jadi aku ambil lagi, maksudnya aku bikin stok lagi teman-teman. Biasanya ini aku bikin di freezer ya. Nah setelah di freezer itu sebenarnya lebih gampang dia kalau buat bikin jam. Jadi ini hasil panen kita hari ini. Oh, banyak sekali ternyata teman-teman. Sampai tuh, sampai tumpah-tumpah tuh. Jadi aku mau ambil dulu ya. Ini hasil panen kita hari ini. Banyak ya. Ini ada sekitar sekilo. Oke teman-teman, terima kasih buat hari ini kalian udah temani aku ya. Ini video pertama aku panen. Terima kasih buat hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye, Horas.